Kabar bahagia datang dari penyanyi Ashanti. Setelah menjalani karantina selama 11 hari, istri Anang Hermansyah itu akhirnya negatif COVID-19. Ashanti kemudian diperbolehkan pulang ke rumah. Ia mengumumkan dirinya keluar dari Rumah Sakit Premier Bintaro pada Senin, tanggal 17 Januari tahun 2022. Hal itu terlihat pada unggahan di Instagramnya. Tampak Ashanti mengenakan baju lengan panjang bernuansa garis-garis. Ibu sambung Aurel Hermansyah itu juga memakai masker. Ashanti berfoto bersama asisten dan pihak dari rumah sakit. Alhamdulillah setelah 11 hari di sini, udah berkali-kali negatif boleh pulang, tulis Ashanti seperti dikutip tribunstyle.com dari Instagram, Senin tanggal 17 Januari tahun 2022. Dalam captionnya, Ashanti turut mengapresiasi pihak rumah sakit. Ia memuji pelayanan yang diberikan kepadanya selama menjalani karantina. Makasih banyak @ers Premier Bintaro dan Mas @ari garis bawah James 07 yang udah sangat membantu kami. Makanannya enak, pelayanannya bagus, susternya baik-baik dan dokternya oke banget. Ini review jujur dan apresiasi dari aku, lanjutnya. Lewat Instagram Story, Ashanti juga mengunggah potretnya menuju rumah.